pertama kami di kota Sambas adalah mengunjungi keraton atau disebut juga dengan Istana Al-Wazikhobillah yang terletak di daerah pertemuan Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Tebrau yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Muara Ulakan. Istana ini didiami oleh warga Kesultanan Sambas dari masa ke masa hingga sekarang. Bangunan ini terdiri dari konstruksi kayu belian atau kayu besi. Ketika kita masuk ke ruangan utama, kita dapat jumpai cermin yang ukuran besar, guci, serta payung-payung. Banyaknya cenderamata yang tersimpan di Kesultanan Sambas ini adalah dari negara-negara luar yang menggambarkan hubungan bilateral. Bentuknya berupa keris, pedang, meriam, piring, mangkuk, pas bunga, buli-buli, dan lain sebagainya. Ketika masuk ke ruangan tengah, kita juga bisa masuk ke ruangan kamar tidur sultan.
Dalam kamar sultan terlihat ranjang sultan terakhir seperti kaca rias serta seperangkat alat makan sirih. Ada juga pakaian kebesaran sultan, payung ubur-ubur, tempayan keramik, dan tombak canggah. Di ruangan tengah yang cukup besar, kami juga dapat melihat foto-foto keluarga kesultanan dari beberapa generasi dari masa ke masa. Samping itu, kita juga dapat melihat beragam pedang dan pakaian prajurit-prajurit keraton. Keraton Kesultanan Sambas ini didirikan mulai Sultan yang kedua, yaitu Sultan Muhammad Tajuddin I yang berkuasa mulai tahun 1668 sampai 1708. Sedangkan bangunan yang saat ini berdiri merupakan pembangunan Bali pada rentang tahun 1933 sampai dengan 1935. Pewaris Sultanan Sambas saat ini adalah Pangeran Ratu Muhammad Tarhan yang merupakan turunan ke-18. Kemudian kita menuju ke Masjid Jami Keraton Sambas. Masjid yang berada di kompleks Keraton Kesultanan Sambas ini resminya disebut Masjid Sultan Muhammad Sapiuddin II yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 tercatat sebagai masjid yang tertua di Kalimantan Barat.
Masjid ini merupakan saksi dari masa ke masa kerajaan Sambas. Demikian wisata kita kali ini. Nantikan terus video-video kami selanjutnya selama kami berada di Kota Sambas. Dukung dan tonton terus video-video kami agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini dan berikan komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.